cara untuk hotspot dari HP Samsung ke Redmi atau Xiaomi, dari HP Xiaomi ke Samsung. Jadi bisa nonton sampai habis. Nah, caranya seperti ini. Saya mulai dari HP Samsung dulu. Ini ada hotspot. Aktifkan. Lalu tekan lama untuk setting pertama kali. Nah, di sini kalian bisa ubah sandi. Kalau sandinya agak kesulitan dimasukkan oleh teman, pilih konfigurasi. Nah, ubah sandinya. Kemudian kalau di Xiaomi-nya, kalian aktifkan yang namanya Wi-Fi. Aktifkan Wi-Fi, tekan lama, cari hotspotnya. Nah, yang ini sudah muncul. Masukkan sandinya itu. Pilih hubungkan. Nah, begitu kita mendapatkan jaringan internet hotspot dari Samsung. Bagaimana kalau kalian ingin pakai barcode? Bisa juga. Di sini ada kode QR kalau di Samsung. Nah, sekarang kalian pilih di sini untuk menyambungkan ke hotspotnya. Scan kode QR yang ada di sini. Nanti akan langsung terhubung. Kemudian bagaimana kalau dari Xiaomi ke Samsung? Seperti ini. Nah, kalau di Xiaomi, hotspotnya itu letaknya di bagian ini, hotspot. Matikan dulu mode terbang. Nah, hotspot. Kalian aktifkan, tekan lama, itu hotspot. Ada setel hotspot di sini. Kita bisa lihat sandinya masih acak. Lalu kalian bisa ubah di sini. Pilih di sini. Sandinya itu 8 karakter atau lebih bisa juga. Kalau di Samsung, aktifkan Wi-Fi, tekan lama untuk pertama kali. Nah, pilih yang Xiaomi ini. Jadi masukkan sandi yang tadi. Pilih sambungkan. Atau kalau kalian di sini ingin pakai barcode juga bisa, tampilkan barcode scan bagi pengguna Samsung di sini. Nah, scan yang ini. Sama juga akan tersambung. Begitu caranya, silakan dicoba.